Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap kondisi terkini. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo itu kini telah menjadi tahanan Kejaksaan Agung, pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Putri ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, pasca penahanan, Kejagung mengungkap kondisi terakhir istri mantan Kadiv Propam tersebut. Kapus Penkum, Ketut Sumedana mengatakan, Putri dalam kondisi sehat sejak sebelum ditahan Kejagung. Menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dari kondisi para tahanan di rutan, termasuk Putri Chandrawati. Sebab, Kejaksaan Agung melakukan pengecekan rutin kesehatan para tahanan. Jika ada tahanan yang sakit, maka akan dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa di Ceger, Jakarta Timur. Thank you.